Profesor Zulkifli Muhammad pernah mengatakan, ajaran agama ini menjadi salah apabila umat Islam hanya diajar untuk memburu syurga dan menjauhi diri dari fitnah dunia. Muhammad Fadli Ghani dalam satu penulisannya bertajuk Pemikiran Ekonomi Islam menurut Zulkifli Muhammad menyatakan Prof. Zul sebenarnya telah melihat satu aspek penting berkaitan pemikiran umat Islam yang menjadi punca kemunduran umat. Di dalam tulisannya yang bertajuk Umat Islam Sekarang Makin Mundur, beliau telah menyatakan bahawa sifat memburu syurga dan meninggalkan dunia telah menjadikan umat ini kaku dan tidak bermaya. Berpandangan sempit, membunuh kerajinan dan kesungguhan usaha, membunuh ikhtiar serta tinggal dalam kepura-puraan. Umat Islam menghadapi penyakit merasa cukup atau memadai dengan apa yang ada. Pemikiran dan sikap sebegini membawa kemunduran ekonomi kepada umat Islam pada hari ini. Tanggapan yang salah ini apabila bercantum pula dengan kebijakan ekonomi penjajah menyebabkan umat Islam tidak dapat bangkit. Bagi merungkai masalah ini, Prof. Zul meletakkan tanggungjawab ini kepada para ulama untuk membetulkan corak pemikiran umat Islam dengan memberikan panduan Islam yang sebenar. Prof. Zul menyifatkan tindakan membiarkan umat Islam dalam keadaan mundur dan tidak memperbaiki kemajuan ekonomi sebagai satu dosa kerana ia bercanggah dengan perintah Allah dan Rasulnya. Umat Islam hendaklah bersungguh-sungguh menguasai dan memajukan ekonomi kerana hampir seluruh kelemahan umat Islam hari ini adalah berpunca daripada kemunduran ekonominya. Inilah masalah terbesar umat Islam. Bukannya Islam lemah kerana dosa-dosa dan maksiat orang Islam, tetapi kerana pemikiran yang salah yang ada pada orang-orang soleh. Meninggalkan ekonomi adalah kesalahan fatal umat Islam berdasarkan pandangan Profesor Zulkifli Muhammad. Prof. Zul lahir di Kuala Kangsar, Perak pada 22 Mac 1927. Bersekolah di Madrasah Aziziyah Parit. Belajar bahasa Inggeris sebelah malam dengan Mr. Ratnam. Pada 1940, beliau memasuki pula Madrasah Idrisiyah Kuala Kangsar sehingga meletus Perang Dunia Kedua pada 1942. Mendalami agama dengan Mufti Perak Syekh Ismail Hamzah pada 1948, beliau ke Universiti Al-Azhar. Ketika di Mesir, turut belajar di American University of Cairo sehingga 1952, tetapi gagal menamatkannya kerana jatuh sakit. Menjadi setiausaha Kolej Islam Melaya KIM pada 1955, kemudian menjadi pensyarah kolej tersebut pada 1957. Tahun yang sama, mendapat anugerah Profesor Kehormat dari Universitas Saweri Gading Indonesia. Beliau dicalonkan untuk menerima ijazah Doktor Kehormat oleh Universitas Islam Sumatera Utara 1963, tetapi ditangguhkan kerana isu konfrontasi Malaysia. Dari segi politik, beliau menganggotai UMNO semenjak 1946 dan ditawarkan setiausaha agung parti pada 1954, tetapi memilih menyertai PAS pada 1955. Beliau menjadi calon PAS di Selangor Tengah dalam pilihan raya umum 1955. Pada 1959, Zulkifli terpilih sebagai ahli parlimen bacok sehinggalah beliau meninggal dunia dalam satu kemalangan jalan raya di Kuantan pada 6 Mei 1964. Prof. Zul ketika itu timbalan yang dipertua agung PAS. Kematian beliau dalam usia 37 tahun meninggalkan khazanah ilmu yang besar untuk diwarisi. Ayuh kita betulkan kembali pemikiran ummah ini seperti saranan Prof. Zulkifli. Allah berfirman, "Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui perkara yang benar. Ayat 18. Usaha 10 bukan sekadar cerita, tapi meluruskan minda dan tindakan bersama. Assalamualaikum.